Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini saya akan menanam kangkung biji di pinggir rumah. Ini tempat untuk menanam kangkung biji. Sudah saya bersihkan rumput-rumputnya, lalu tambahkan pupuk kompos atau tanah berhumus sedikit saja. Lalu ratakan pakai tangan saja. Sudah siap. Nah, ini biji kangkung yang mau ditanam. Ditanam satu lubang satu biji saja. Nah, tandain dulu. Terus di lubang pakai jari saja. Tinggal letakkan bijinya. Diletakkan satu biji satu lubang atau dua biji satu lubang. Selanjutnya lubang yang sudah dikasih biji ditutup. Ditutup. Selanjutnya melakukan penyiraman. Penyiraman ini bertujuan untuk memadatkan tanah. Jadi pori-pori atau celah-celah tanah rapat. Udara tidak masuk ke dalam tanah. Ini usia 4 hari setelah tanam, sudah tumbuh daun. Ini tuh tumbuh semua. Ini yang ditanam 2 biji per lubang. Selanjutnya melakukan penyiraman.
Penyiraman ini dilakukan sore hari menjelang maghrib. Ini juga sama, sudah pada tumbuh, umur 4 hari juga. Ini adalah untuk pakan kelinci. Ini nih kelincinya udah pada nunggu. Hehehehe.